Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini admin akan berbagi informasi seputar doa. Doa yang sangat baik untuk kita baca, yaitu doa agar kita kelak mati dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, doa ini merupakan doa yang pernah diijazahkan oleh Habib Umar Al-Hafidh. Doanya bagaimana? Doanya sangat cukup mudah dan ringan, yaitu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mengapa doa ini bagi Habib Umar Al-Hafidh sangat penting untuk kita baca? Karena dikisahkan pada zaman dulu di Mesir ada seorang yang ahli ibadah, yang mana dia merasa sudah cukup dengan amalnya yang sangat banyak, sehingga dia enggan untuk membaca doa ini. Singkat cerita, pada akhirnya orang yang ahli ibadah tadi matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat YouTube bisa mengamalkan doa ini dibaca 3 kali setiap usai sholat maktubah, sholat 5 waktu. Tujuannya apa? Tujuannya memohon kepada Allah agar kita diberi rahmat oleh Allah dengan mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena doa ini sangat baik, sangat penting mengharap rahmat Allah, sehingga Allah mudah-mudahan memberi kita dengan keadaan iman pada saat akhir hayat. Sebagaimana di dalam kitab Ratibul Hadad, kitab Ratibul Hadad ini pada akhir doanya itu doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa admin bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.